tindakan resistensi jantung paru. Ya, sampai di sini pada saat kita mengecekkan TTP atau tanda-tanda vital, fungsinya bapak sudah sempurna, itu tanda-tanda memang sudah tidak ada. Terus habis itu tensinya tidak teraba, nadi karotisnya sudah tidak teraba. Habis itu kita EKG flat, menandakan memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, habis itu saya nyatakan meninggal pada saat pada jam 21.10 waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Untuk yang penyebab kematiannya kanker, saya diagnosisnya tetap DOA atau death on arrival. Jadi maksudnya adalah kematian saat datang memang sudah tidak ada. Untuk riwayat penyakit saya belum tahu karena memang bukan saya yang menangani. Jadi saya hanya menjelaskan bagaimana bapak tadi selama di sini. Pada saat datang 21.05 waktu Indonesia Timur. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, saya minta tolong untuk keluarganya atau siapapun untuk KTP-nya. Atau siapa yang bisa melaporkan ke bagian pendaftaran untuk saya dapatkan rekam medisnya bapak, catatan dari perjalanan yang tadi saya kita lakukan sudah ada di sini beserta EKG.